Tim Roma Women akan bermain di ajang kompetisi Eropa musim depan setelah mereka menang 8-0 melawan Sampdoria pada hari Sabtu dalam memperebutkan tempat kedua di Serie A. Giallo Rossi menjamu tim tamu Sampdoria di Stadio Trefontane dan memastikan mereka akan berpartisipasi dalam Liga Champions Wanita UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka musim depan. Anna Maria Sertorini, pada penampilannya yang ke-100 untuk klub, membuka skor untuk tim asuhan Alessandro Spugna. Ketika Valeria Pirone, Manuela Giugliano, Paolo Malassaro, Beata Kolmats, Sophie Romanhau, dan Elisa Bartoli juga semuanya masuk dalam daftar pencetak gol. "Sangat penting kami menyelesaikan pekerjaan," kata Bartoli sesudahnya. "Kami senang dengan pencapaian ini. Setelah 4 tahun kami akhirnya berhasil melakukannya." Pelatih Spugna menambahkan, "Saya sangat senang. Itu adalah target kami dan pada titik tertentu musim ini, kami mulai percaya bahwa kami bisa melakukannya. Semua pemain hebat, hampir sempurna, dan untuk bisa mencapai ini adalah hal yang luar biasa, luar biasa." Namun, musim belum berakhir. Roma akan menyelesaikan musim liga dengan pertemuan derby melawan Lazio sebelum menuju ke final Coppa Italia untuk mempertahankan gelar mereka melawan juara Liga Juventus. "Katakanlah kita masih di titik tengah," tambah Bartoli. "Sekarang musim baru dimulai bagi kami, dengan pertandingan yang akan kami hadapi,